Mohon izin Bapak. 1-10 silakan ke meja pendaftaran. Ibu sekretaris. Nomor antrian yang pemeriksaan kesehatan sampai 20 silakan. Saya dari ke meja pendaftaran. Kabupaten Kapuas. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang aplikasi Sigdan. Jadi aplikasi Sigdar mungkin Bapak Ibu sudah kenal sama aplikasi Sigdar ya, karena kemarin kan sudah saya kasih di grup, ada saya kasih cara-cara dan apanya melalui video. Nah, jadi hari ini karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, jadi Kemenkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama-sama dengan di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi Sigdar. Ini sedang Zoom dengan Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya menjelaskan ini, ada sebagian dari Bapak Ibu yang telah dipilih 10 orang kegiatan kami ya. Sudah dipilih ya Pak. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, aplikasi Sigdar adalah sistem informasi pengukuran kebugaran. Jadi, fungsi dari aplikasi Sigdar adalah untuk mengukur kebugaran jasmani kita secara mandiri melalui aplikasi ini, HP Android yang didownload dulu aplikasinya. Jadi nanti kelihatan kalau misalnya melalui aplikasi ini kelihatan bahwa kebugaran kita apa baik, cukup atau kurang. Terus kebugaran adalah, jadi Bapak Ibu ingin mengetahui dulu lah kebugaran jasmani itu apa. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dan setelah melakukan kegiatan tersebut, masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap melakukan kegiatan-kegiatan yang mendadak atau tidak terduga. Itu maksud dari kebugaran jasmani. Terus manfaat dari kebugaran jasmani adalah yaitu meningkatkan daya tahan tubuh baik terhadap penyakit dan termasuk meningkatkan imun tubuh, kemudian meningkatkan kapasitas jantung dan paru, meningkatkan kelenturan dan kekuatan otot, menurunkan resiko penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan hipertensi dan lain-lain, kemudian mengendalikan dan mengurangi kecemasan, meningkatkan produktivitas kerja. Jadi untuk meningkatkan kebugaran kita Bapak Ibu, kita harus melakukan aktivitas fisik minimal dalam seminggu adalah 3 kali. 3 kali melakukan senam atau jogging atau lari. Gitu ya Bapak Ibu. Terus ini saya ingin memberi apa? Cara-cara menggunakan aplikasi Sigdar. Bapak Ibu, kita buka Google Play Store dulu, kemudian cari dengan kata kunci Sigdar dan lakukan install di HP Android. Kalau HP iPhone sementara masih belum bisa ya untuk mendownload aplikasi ini. Kalau HP iPhone, jadi sementara masih menggunakan HP Android. Kemudian setelah aplikasi Sigdar sudah diinstal, ikuti cara-cara tahapan-tahapannya di situ sampai akhirnya menemukan login. Kemudian setelah klik login, di situ nanti diminta email dan passwordnya. Setelah itu
masukkan email dan password, kemudian klik registrasi. Di registrasi itu nanti kelihatan ada tipe pesertanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa menentukan masuk di peserta yang mana, bisa umum, kalau yang umum ya. Kemudian untuk ASN, ASN tersendiri. Kemudian untuk calon jemaah haji tersendiri juga. Kemudian isi kelengkapan-kelengkapannya, yang tahapan-tahapannya itu langsung aja klik next, next. Sampai terakhir ada save. Diklik save, kemudian setelah itu berhasil registrasi kan. Lihat di email kita, untuk ada diberi notifikasi email dan password untuk masuk ke dalam aplikasi Sigar tadi. Nah, setelah itu keluar, kita buka lagi aplikasi Sigar, masukkan email dan password yang sudah diberi di email kita tadi. Setelah itu, setelah login di email kelihatan kan ada pertanyaan-pertanyaan di situ, langsung dijawab saja semuanya. Ada nama dan segala tinggi badan, berat badannya dimasukkan data-datanya di situ. Kemudian tes kebugaran nomor 20 sampai nomor 40. Di pemeriksaan kesehatan nomor 20 sampai 40. Baik Bapak Ibu, jadi setelah tadi ada ikon kebugaran situ di, kemudian ada pertanyaan di part Q-nya. Pertanyaan-pertanyaan itu sementara sebelum kita melaksanakan tes kebugaran semua di conteng atau di klik yang tidak semua ya, tidak semua yang di part Q-nya. Nah, setelah itu baru kelihatan nanti gambar bulatan yang ada kilometernya 0,0. Nah, itu nanti setelah 0,0 kelihatan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa HP-nya, syaratnya harus ada datanya. Paket data gitu. Jadi nggak bisa memakai WiFi ya. Jadi harus ada paket data di HP-nya. Kemudian GPS-nya harus diaktifkan. Untuk supaya kalau tidak GPS-nya tidak diaktifkan, nanti tidak terbaca Bapak Ibu kilometernya. Jadi GPS harus diaktifkan. Setelah itu kita mulai tes kebugaran dengan berlari dan kita klik ikon mulai. Nah, kita berlari, jalan atau jogging sampai telah mencapai 1,6 km di terlihat di HP kita tadi kilometernya, maka secara otomatis berhenti. Secara otomatis yang kilometernya tadi berhenti dan di situ langsung terlihat kebugaran kita apa baik, cukup atau kurang. Nah, mungkin cukup dari saya. Kalau masih ada yang belum paham bisa menanyakan ke kami ya, tim dari Dinas Kesehatan di sebelah sini. Nanti kami akan melaksanakan langsung pengukuran kebugaran secara live dengan Kementerian Kesehatan. Oh ya, sebelumnya kalian Bapak Ibu, kalau kita mulai tes kebugaran nanti bisa boleh secara berlari atau jalan. Nah, kalau misalnya sudah berlari
sehat aja, jangan dipaksa. Nah, itu saja Pak dari saya. Sekian.